Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Suranas, Bupati Banyuwangi, ingin mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Banyuwangi bahwa HIV/AIDS telah menghantui kita semua dan berada di sekitar kita. Karena hari ini kurang lebih 1.015 orang di Banyuwangi terjangkit HIV/AIDS. Bahkan di Asia, Indonesia termasuk negara tertinggi proses penularan HIV/AIDS. Oleh karena itu, di dalam forum yang berbahagia ini saya mengingatkan kembali, mari kita waspada terhadap HIV/AIDS. Pertama, dengan tidak melakukan hubungan seks secara berganti-ganti, alias kita setia kepada pasangan masing-masing. Yang kedua, bersikap setia kepada keluarga kita. Dan yang ketiga adalah, jangan mengkonsumsi narkoba dan jangan ganti-ganti jarum suntik. Dengan demikian, mudah-mudahan kita terhindar dari narkotika dan terhindar dari HIV/AIDS. Dan yang paling penting adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya memohon perlindungan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari HIV/AIDS. Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa yang berdekatan dengan Pulau Bali. Jumlah penduduk yang cukup padat tersebar di 24 kecamatan dengan mata pencaharian yang cukup beragam dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Sarana transportasi darat, laut, dan udara telah tersedia dan didukung dengan sarana penunjang seperti tempat penginapan, hotel, dan lodging. Tempat makan, restoran, sampai warung-warung serta tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke dan kafe menambah beragamnya jenis mata pencaharian di bidang industri jasa. Kegiatan-kegiatan di dunia gemerlap malam bila tidak diawasi atau dikendalikan akan menjadi suatu tempat yang berisiko menjadi tempat terjadinya transaksi narkoba dan transaksi seks bebas yang berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi sangat rentan terhadap masuknya kuman-kuman penyakit lain. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat penurunan sistem kekebalan tubuh. Penularan HIV dari seseorang yang menderita HIV kepada orang lain adalah melalui cairan tubuh, yaitu melalui darah, melalui cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu yang menderita HIV. Perjalanan virus HIV setelah masuk ke tubuh seseorang pada stadium 1 bisa tanpa gejala selama 3-10 tahun dan ada pembesaran kelenjar limfe yang menetap. Pada stadium 2, dijumpai gejala berat badan menurun kurang dari 10% berat badan semula. Infeksi saluran nafas berulang seperti radang hidung, radang tenggorokan, dan radang telinga, herpes zoster, dermatitis, dan infeksi jamur kuku. Pada stadium 3, kondisi penderita lebih parah lagi, yaitu dengan adanya berat badan menurun lebih dari 10% dari berat badan semula, diare yang terus-menerus lebih dari 1 bulan, demam persisten lebih dari 1 bulan, oral hairy leukoplasia atau jamur pada lidah, bibi paru, infeksi bakteri berat seperti pneumonia, infeksi tulang atau sendi, meningitis, dan bakterimia. Pada stadium 4, terjadi infeksi mikrobakteri non-TB disseminata, progresif multifokal, dan leukoensefalopati, dan kondisi penderita semakin menurun. Pada kondisi ini, tubuh penderita sangat kurus atau biasa yang disebut dengan wasting syndrome. Orang yang berisiko tertular HIV adalah mereka yang sering berganti-ganti pasangan, pengguna narkoba suntik, memakai jarum suntik yang tidak steril,
menggunakan alat atau benda tajam yang tidak steril seperti tato, tindik, dan lain-lain, serta bayi dari ibu yang menderita HIV. Penderita HIV di Banyuwangi pertama kali ditemukan pada tahun 1999 dan dari tahun ke tahun jumlah penderita semakin meningkat. Penemuan penderita HIV/AIDS berkisar 20-27 orang per bulan. Jumlah penderita HIV/AIDS didominasi oleh para kaula muda dan usia produktif, yaitu usia 21-35 tahun serta kaum perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta seluruh komponen terkait dan elemen masyarakat untuk menanggulangi HIV/AIDS ini, antara lain yang pertama upaya promotif baik melalui media massa, radio, pembagian leaflet, pemasangan poster, spanduk, baliho, serta aksi turun jalan. Yang kedua, pelaksanaan layanan HIV di klinik VCT RSUD Blambangan dan RSUD Genteng, serta layanan konseling di puskesmas atau di rumah sakit swasta. Tiga, upaya preventif berupa pembagian kondom pada kelompok risiko tinggi, serta layanan HAM reduction pada beberapa puskesmas yang ditunjuk. Yang keempat, serta upaya-upaya lain yang berupa advokasi, jalinan kerjasama, serta dukungan sarana atau kegiatan penunjang lainnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menciptakan Banyuwangi yang memiliki generasi bebas narkoba, berperilaku hidup bersih dan sehat, serta terbebas dari HIV. Jangan kau tersalih kala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal.